Nah, rambutnya nih, guys, kita bikin yang agak simple ya. Agak-agak tua sedikit nih, warna putih, oke. Mantap, wadidaw, keren. Ini kalau berantem nih, barangnya ini gue yakin nomor satu ya dia. Namanya siapa? Bukan. Ulung. Ini realistik sekali ya, guys ya. Kalau dilihat dari gambarnya tuh, lihat guys. Mantap. Gila, keren banget. Ini shadow nih, keren banget ya dia. Coba kita nyalain dulu. Mantap, bor. Guys, gila kayak asli banget dalam mukanya, guys. Kayak ini sih, tapi tunggu dulu, guys. Kenapa saya jadi nontonin beginian ini, dong? Ini. Guys, dikukul, guys. Awas. Nah, ya, bor. Oke, dijatuhin, guys. Madep. Sama singko Yung Chung, guys. Siap. Udah mulai, guys. Aduh, kena matanya, lor. Iya, hampir lu kena. Untung kena lengan, ya. Guys, kita liatin, ya. Baik-baik nih, kita liatin baik-baik siapa yang akan menang nih. Menurutku yang akan menang adalah yang si Yung Chung nih, guys. Karena Yung Chung itu punya kekuatan sakti, guys. Nah, ini si Andreas nih, guys. Andreas ini, dia kata udah tangannya kena ya. Nggak mau kalah, guys. Set, madep. Wadidaw. Waduh, bisa jatuh ini, guys. Wadidaw. Guys, kalau saya sih lihat di sini kemungkinan Yung Chung jatuh ya. Tuh, beneran jatuh ya. Oh, udah dibilang Yung Chung. Oh yes, dia pegang sebuah benda. Oh, ini namanya si Levi megang sebuah benda. Dan di sini bolanya itu udah mampu membuat dia terbang gak ada awan, men. Oke, dia ya, terbang gak ada awan. Dan dia turun ya. Turun ya, maksudnya cuma mau di atas awan mulu deh. Guys, udah ini bisa big bang dia. Wadidaw, ini ternyata kalau ada game kayak gini kayaknya boleh juga ya kita. Gak apa-apa deh, kita bayar, gak apa-apa deh. Gila, mantap juga ini, mas ya. Ada realistiknya, bagus banget ya. Coba ya. Wah, bola dunia pecah, bor. Mantap. Oke, kita lihat lagi di sini. Apakah yang akan terjadi? Oh, ternyata ada serpihan-serpihan kaca nih di sini. Ini apa nih, kaca-kaca di sini bisa pecah ya. Ini saya curiga juga ini, mas. Antara ini, ini ya maksudnya apa, ini adalah sebuah sihir gitu ya guys ya, atau apa ini? Wah, gila asli sih, keren banget dah. Coba dah kalian dengerin tuh suaranya. Saya sih bisa ngerasain ya, maksudnya getaran-getarannya tuh bisa rasain. Dan kita bisa ngeliat bahwa rantai di sini adalah rantai kematian. Jadi guys, Shadow Fight 3, let's go man. Kita coba lihat main gamenya sekarang juga, mana.